Halo Sobat Inspirasi News. Menarik memang terus mengikuti kisah cinta dari Titik Soeharto dengan Prabowo Subianto. Keduanya masing-masing saat ini masih belum berpasangan dengan orang lain sejak keduanya memutuskan untuk berpisah. Nampaknya di hati mereka berdua masih ada cinta. Dan yang mengejutkan, foto viral yang diunggah oleh Titik Soeharto yang pamer wajah balita yang disebut sangat mirip dengan Prabowo. Titik Soeharto mengunggah wajah seorang balita dalam akun pribadinya di Instagram. Foto itu pun menjadi viral walaupun baru beberapa jam diunggah. Dalam keterangan foto, Titik mencoba mempertanyakan kemiripan wajah balita itu dalam keterangan foto tersebut. Titik seolah mengisyaratkan sosok yang sempat dekat dengannya, yakni Prabowo Subianto. Dalam foto itu terlihat seorang balita dengan baju kaos berkerah senyum sambil menggenggam mainan. Mirip siapa? Tulis Titik dalam akun @titiksoeharto di Instagramnya. Alhasil hampir semua komentar yang ada dalam kolom komentar tersebut dipenuhi dengan tulisan Prabowo. Sedangkan Prabowo tak lain adalah mantan suami dari Titik Soeharto. Masya Allah, mirip banget sama Pak Prabowo, tulis akun Yanti Winardi. Allahu Akbar, mirip pisan Pak Prabowo, tulis akun @nin.kardana. Mirip banget Pak Prabowo, tulis komentar Lisna Susilawati 21. Sejak diposting satu hari yang lalu, foto ini sudah disukai oleh 31.253 dan dikomentari oleh 5.080 komentar. Mudah-mudahan apa yang dirasakan oleh Pak Prabowo dengan Ibu Titik Soeharto, jika masih terpendam cinta di hati mereka, mudah-mudahan cinta itulah yang akan menyatukan keduanya kembali.